Ya, selamat pagi. Ini Jagaba ya. Saya ingin mengajarkan Anda cara Jagaba. Apa itu Jagaba? Jagaba itu adalah air cucian beras yang pertama. Ini diangkat, Dre. Dibalik. Ya, dia lihat. Nah, itu hasilnya begitu tuh. Tuh, ya. Ini namanya Jagaba. Nah, ini di tanggal 20 tanggal 26 bulan 5. Sekarang tanggal 11, berarti belum sebulan ya, sudah jadi, bagus banget itu jagabannya. Nah, ini caranya, 1 galon ini ya, jagabannya, airnya cukup 2 kali begini, jadi 1 kali 2. Saya kemarin coba 1 kali 1, akhirnya pohon saya pada overdosis. Karena ini terlalu canggih ya si Jagaba. Nah, ini dia nih udah dicampur. Ini baru 1 galon ya campurin, Dre. Oke, campurin 1 galon lagi, Dre. Nah, ukurannya sama. Nah, ini saya 1 kali 2 ya. Jadi airnya 2 galon, Jagabanya 1 galon. Kepenuhan ya. Berarti ini dibuang dulu deh ke pohon papaya. Nah, cara pengaplikasiannya begini nih. Nah, tuh buang. Karena ini kan kayaknya pada mati tuh. Kayaknya nggak tahu kenapa ini pohon paya saya nih. Oke, diaplikasikan 1 pohon 2 liter. Nah, itu gelasnya 2 liter. Biasanya kalau habis dikasih jagaba begini, langsung subur kembali. Sehat kembali. Nah, yang ini kemarin nih. Yang ini nih saat ini pohon papaya ya udah pada mati. Akhirnya saya kasih jagaba tuh. Dia tumbuh lagi gitu. Memang luar biasa ini jagaba. Pengiritan pupuk. 1. Kedua, saya lebih suka pakai organik sih ketimbang kimia ya. Jadi ibu-ibu yang mau kalau habis cuci beras, cucian pertama ya Bu ya, itu disimpan airnya Bu. Disimpan. Nah, kira-kira 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, dia akan jadi, ya, akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah begini, ntar ininya dihancurkan nih, dibejak-bejak, tuh, kayak gini, ya, udah dihancurkan, dibejak-bejak. Coba, Dre, iniin dulu caranya bejak-bejaknya, biar orang paham. Nah, itu dibejak begitu tuh, tuh, ya. Dihancurin begitu, terus ditambah air, oke? Buktikan deh kalau Anda nggak percaya, luar biasa ini khasiatnya jagaba. Jadi kita ngirit, udah gitu organik, ya toh. Silakan ibu-ibu yang mau mencoba di rumahnya sendiri coba, ya. Oke deh, terima kasih ibu-ibu. Ini akan saya siram ke semua pohon saya, baik pepaya. Atau yang ini bidara Arab, atau yang sebelah sana tuh yang ini nih, yang ini cabe. Ini lihat hasilnya nih, daun pandan saya mantap. Kalau yang mau daun pandan bilang ya, ntar saya kasih gratis tuh. Daun pandan saya luar biasa pakai jagaba. Kalau ini ntar juga saya mau kasih jagaba nih, begitupun anggur. Oke, selamat mencoba ibu-ibu, ilmu yang bermanfaat. Ya itu, ambil aja. Caranya dibejak-bejak dulu gitu. Iya. Gosok.
Ini botol kedua. Oke, diaduk dulu Neng. Baru diaplikasikan ke pohon ya. Aduk dulu pakai tangan saya. Iya. Dah cukup. Anggurnya itu tadi sebelum ya, sebelah sana. Anggur yang belas ini. Iya. Ya, anggur yang sebelah sini.